sebenarnya ada apa? Ikan-ikan kecil ya, tapi tidak tertangkap mungkin oleh kamera. Halo Bung Nona dan Nyonya, apa kabar? Ketemu lagi kita dan hari ini Sabtu saya berada di Pelabuhan Tanjung Laut di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pelabuhan ini sebenarnya lebih dulu ada kalau dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain yang ada di Kota Bontang, Kalimantan Timur ini. Ya, selain dipergunakan untuk sarana tambat kapal antar pulau yang membawa berbagai kebutuhan masyarakat Bontang, baik itu bahan bangunan maupun pangan, di tempat ini juga menjadi tempat tambat bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal yang mengangkut para pariwisata yang ingin berkunjung ke Bras Basah atau beberapa daerah wisata di wilayah pesisir Kota Bontang, Kalimantan Timur ini. Ya, suasana pagi hari ini memang agak mendung ya. Jadi, ya cuacanya beginilah. Namun cukup indah, cukup nyaman juga, dan cukup sedikit dingin. Dan apa namanya, memberikan kesejukan untuk menikmati suasana pagi di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Oh iya, saya lupa berdoa semoga kondisi Anda selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu bahagia bersama keluarga tercinta Anda, dan tentu saya berharap Anda setia menyaksikan video saya di Om Bram Outlay. Bung Nana dan Nyonya masih di Pelabuhan Tanjung Laut, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Jalan-jalan saya pagi ini dengan cuaca yang cukup dingin ya, dan kesibukan di sekitar Pelabuhan Tanjung Laut, Kota Bontang, Kalimantan Timur ini belum begitu banyak ya. Ini masih pukul 7. Biasanya nanti pukul 8, 9 itu akan rame dengan aktivitas bongkar muat di pelabuhan ini. Nah, kalau saya tadi saya dari sebelah sana. Itu memang untuk tambat kapal-kapal nelayan ya. Kalau di sebelah sini ini adalah untuk kapal-kapal besar biasanya yang membawa bahan pangan maupun bangunan dari luar pulau. Jadi kita lihat ada kapal nelayan yang sudah mulai bergerak
untuk mencari rezeki atau berangkat untuk berusaha. Biasanya sih kapal nelayan ini berangkatnya sore ya. Tapi ini mungkin apa? Habis bongkar muat hasil mungkin ya. Bongkar muat hasil tangkapan. Nah, Bung Nada Danyanya, ini juga sama ya, kapal-kapal ini adalah kapal-kapal yang mengangkut wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata. Ini nampaknya sudah ada kelompok yang kelompok wisatawan maksud saya yang akan menggunakan jasa dari kapal-kapal ini. Sebenarnya ada apa, ikan-ikan kecil ya, tapi tidak tertangkap mungkin oleh kamera. Nah, itu kapal yang berangkat ya ke tempat wisata. Bahwa cukup ramai, cukup besar kapalnya. Mungkin itu ada 20 mungkin ya masuk untuk berangkat ke tempat wisata. Nah, kalau apa waktu tempuh dari pelabuhan ini ke Pulau Bras Basah itu kalau tidak salah sekitar 30 sampai 45 menit lah ya, tergantung kecepatan kapal. Ya, Bung Nada Danyanya masih di dermaga Tanjung Laut di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Saya menikmati suasana pagi sambil lari-lari kecil, jalan kaki, dan melihat panorama dan kesibukan di pelabuhan atau dermaga ini. Cukup indah. Dan semoga juga bisa membawa keindahan buat semua sahabat Bung Nona dan Nyonya yang menyaksikan video saya di Om Bram Outplay. Nah, salam untuk keluarga Anda, semoga selalu sehat walafiat. Terima kasih untuk selalu menyaksikan Om Bram Outplay. Salam persahabatan digital dan sampai jumpa pada video saya yang lain. Bye.